والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدين عليه أفضل الصلاة وأدم التسليم على آله وصحبه ومن تبعهم بإسان اليوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين الفاتحة نهديها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين وعلى المصنفين والأولين جميع الملائكة المقربين وعلى خصوصا حضرة آباء وجن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله وسيدنا آمنة بن دير وهب رضي الله عنهما ثم إلى حضرة جميع أروى ساداتنا الصوفية على رؤوس القرب الرباني والغدس المدني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى حضرة جميع أرواح أولياء إلا في <applause> كل زمان ونقال وخصوصا خصوصا صاحب الكتاب حبيبنا علي بن محمد بن سنة حبشي ثم حضر جميع أرواح هذه الولاية سيجعل جعفر صلى الله عليه وسلم بابا غرام بان جادي بابا غرام كافي ما جميع من جميع أولياء إلا في كل زمان ومكان أن الله عنا درجاتهم في الجنة كثر ما ذوبتهم مضاعف وحسناتهم أفضنا بجاه ما به معيد علينا بركات مسرار منوار معلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة شهر الله له ولهم لنا الفادحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين okay. Kemarin kita sudah sampai fasal Fahina dan kita juga sudah mengikuti ceritanya tentang Sayyidah Asia, Sayyidah Maryam dan beberapa bida'dari yang ikut proses kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita pada bagian dari fasal tersebut yaitu Mahalul Qiyam. Sebelum kita masuk ke Mahalul Qiyam ke Asyraqul Kaunu kita perlu membaca sedikit tentang hukum atau uh, apa saja hal-hal yang berkaitan dengan berdiri saat mahalul qiyam. Sebagian orang me meyakini, ini meyakini bahwasanya ketika mahalul qiyam itu kan nabi itu hadir secara ruhan wajah wajah saja. Maka di sini kita juga perlu mempertimbangkan antara syariat dengan hakikat. Hakikah itu eh ruhan wajah wajah satu dan orang-orang memang meyakini itu ya, ada nah, makanya bagaimana Habib Said Muhammad Alawi Al Maliki menyikapi hal ini di dalam kitab beliau Haulul bi Bidikron Maulid Rasul Bidikron Maulid kata beliau fa inna النَّاسِ nas yadhunnu dhannan ba'dhan la aslalahu inda ahli ilmi fi ma alam karena menurut saya menurut pengetahuan saya ada sebagian orang yang memprediksi atau menyangka hal yang tidak benar sama sekali bahkan kata beliau bal inda ajhalin nas imman yahdur al maulid wa yaqumu bahkan bagi orang yang paling bodoh pun itu juga salah apa itu yaqum mu'taqidin an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ila majlis fi tilka al-lahdhati bi jasadih syarif sebagian orang meyakini bahwasanya ketika mahalul kiam Rasulullah masuk ke majlis tersebut majlis shalawatan majlis mahalul kiam dengan jasadnya nah dengan jasad jasadnya dan bahkan bah lagi ada suudzon yang tam, bah jelek lagi atau persangkaan atau pendapat yang jelek lagi dan ada yang menyangka bahwasanya bukur itu dihidupkan minyak wangi itu di, di apa, disebarkan itu untuk beliau bukan untuk para hadirin nah ini kata beliau kalau mempercayai kanjeng nabi hadir secara jasad secara jasad berarti secara fisik itu salah apa benar salah kata beliau sah salah dan ini yang uh, pernah juga semacam hal ini pernah juga disampaikan oleh guru syekhul anhu. Beliau mengatakan bahwasanya beliau masuk ke makamnya siapa? Rasul Rasulullah. Masuk ke makam Rasulullah, beliau merasakan kalau beliau sedang berjabat tangan dengan Rasulullah. Beliau sedang berpelukan dengan Rasulullah. Beliau sedang bercengkrama dengan Rasulullah. Tapi kata beliau sendiri, tapi orang-orang melihat aku sedang di atas mah makam, apa memeluk ma makam. Jadi kisah main apa? Rohaniah apa jasa teh? Rohaniyahnya yang main, ngoten. Makanya ini ini beliau beliau uh, menegaskan aku luhada iftiro umat Ini adalah kebohongan murni wafihi minal jaro ati wal wakohati wal kubahah. Dan ini adalah bersumber dari uh, apa niku kesembrononan, sembrono, ono wong muni sem, sembrono. Ini kenapa beliau keras seperti ini? Padahal kita beberapa saat yang dulu pernah bercerita bahwasanya kalau enggak salah, kalau enggak salah sinten? Syekh Syazili atau Syekh uh, Imam Ahmad Al-Badawi dengan santri-santrinya pergi ke Madinah menunggu izin untuk bisa masuk Madinah kira. Terus kemudian sudah dapat izin langsung salaman keluar dari makomnya onten tangan salaman karo sehat syekh tersebut dan bersama murid-muridnya 70 ribu bagaimana menyikapi seperti ini bolak balik mana kita katakan ada syariat ada torekot ada hakikat punjer utamanya di syariat nah ketika ngomong sama wong awam jenengan jenengan semua sebagai santri sebagai kiai itu jangan mengatakan, wah oh kan jenab itu hadir Menurut aku itu jelas. Oh, kan Nabi ruhaniyahnya hadir, kalian nggih gitu? Ruhaniyahnya hadir karena dimensi ini, dimensi roh dengan dimensi jasad itu berbeda. Jasadnya kan jenabir yang bisa di anehi. Dimati, demitina. Tapi kalau rohnya beliau Jawalah, jawalah Niku napa bisa kemana ma -mana, mana? Berdasarkan beberapa riwayat yang sudah uh, diverifikasi uh, oleh para ulama, diantaranya riwayatnya Imam Malik beliau pernah mendengarkan sebuah riwayat bahwasanya rohnya orang mukmin itu bisa jalan-jalan. Bisa melakumlah, melakumlah. -melaku. Maka makanya Adam yang bisa sampai nembus ke mimpi sese seseorang. Gitu kan, Gitu kan, Ada beberapa wali, beberapa ulama mimpi ketemu wong mukmin, ketemu wali, ketemu ulama. Apa meneh Kanjeng? Kanjeng Nabi ndak perlu mimpi bisa hadir, gitu loh. Enggak perlu mimpi bisa hadir. Maka dari itu intinya ketika ma mahalul qiyam itu adalah uh, gerakan, kata beliau uh, fahia masalah mas'alatun adiyatun Masalah untuk berdiri saat ma mahalul qiyam itu adalah masalah adat saja, adat, La diniyah, bukan bagian dari aga agama. Karena apa? Innahalai set ibadah wala syari'ah wala sunnah. Ketahuilah bahwasanya qiyam Berdiri ketika mahalul qiyam itu bukan bagian dari ibadah, bukan bagian dari syariat, bukan bagian dari sunnah. Hanya saja itu adalah adat kebiasaan ketika ketika dibacakan fasal detik-detik kelahirannya Rasulullah maka orang-orang secara spontan seakan-akan merasakan kehadirannya Rasulullah dan bisa terjadi betul rohaniyahnya Rasulullah hadir. bener? Benar? Kan banyak ulama-ulama warah wali yang menyatakan, oh ma'ana Rasulullah, sekarang Rasulullah bersama kita. Tapi orang-orang kan enggak melihat, ya enggak? Orang-orang enggak bisa melihat siapa yang hadir. Tapi beliau-beliau menyatakan, oh kan Nabi sedang bersama kita. Soalnya ikatannya berbeda. Ha? Ikatannya ber berbeda. Maka ini mahalul qiyam itu adalah gerakan yang di... Uh, gerakan yang merupakan ekspresi dari rasa kebahagiaan ketika membaca pasal. Wis koyo ngene ae contone. sampean baca eh uh, baca surat dari seorang kekasih. Iku rasanya kekasih di sandingmu ta ora? Maca chat sapa? Ya yang wis, ha? Eh? Dei muni muah ngono ku rasane diambung ta ora kowe takon, Eh? Eh? staf pacaran ta ora iki? Eh, kan ngonten nggih. Muni gambar emoticon ngambung ya rasane koyo nggak diambung, tahu bukan? Gambar emotikon nangis, ya rasanya mengsed, mengsedih, ya Lah sama. Kalau baca baca fasal mahal, uh, baca apa? Fasal detik-detik kelahirannya Rasulullah, langsung berdiri itu karena bentuk merasakan seakan-akan hadirnya Rasulullah. Kalau nggak salah, yang pertama kali melaksanakan mahalul qiyam itu imam siapa? Tajuddin ya. Eh? Sing asubukin terus betul? Sawa? So, Asubuki as kan, leres nggih, Imam Tajuddin Asubuki. As Dek wingi ketok ya asu anu aja iku ono. Ono takonane lho. <tik> eh, enak iki metu dhisik, mantesan bijine 30. Eh. Imam Tajuddin Asubuki, as itu kan hanya gerakan dan itu akhirnya diikuti sama ulama-ulama yang lain. Itu masalah eh mahalul qiyam terkait dengan jasadnya Rasulullah. Berarti bukan jasadnya dari Madinah dong. Langsung tinggi ini panggungan atau pun jasadnya tekan Anwarul Mustafa Kadwan Indonesia. Ya bisa jadi yang um, namanya Nabi. Tapi kan secara secara logika syariat itu tidak masuk masuk akal. Tapi kalau rohaniyah berbeda lagi ngomongnya. Nyawane dengan Nabi berbeda lagi. Imam e, Said Muhammad al-Maliki al juga bisa mengatakan secara jelas kalau jasadnya tidak bisa kemana-mana karena memang terikat tempat waktu dimensi kita tapi kata kalau masalah roh inna ruhani mustafa sallallahu alaihi wasallam hadiratun fi kulli nyawanya rasulullah itu bisa hadir di mana saja itu tekan anwarul mustafa al fataku iso bisa asal kita semuanya itu punya setrum yang sama menghadirkan niat menghadirkan rasul Rasulullah. Makanya kalau kita mengajari atau dari akhir, -akhir ngeterke sampean sampein ketika maulid, ayo monggo niat istihdor, niat menghadirkan siapa Rasul Rasulullah. Fahiyat tashhadu mak amakin al khairi wa majalis fadli. Rohaniyah Rasulullah itu bisa menyaksikan tempat-tempat mulia, majlis-majlis mulia. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya anna ruha min ruhun ghairu muqayyadah bil barzakh, bal muntaliqatun tasbahu fi malakutillah wa hadza amun fi jami'i arwahil mu'minin ketahuilah bahwasanya pada dasarnya nyawa nyawa itu adalah roh yang tidak bisa terikat selalu di alam bar barzakh dia nantinya akan pindah ke alam akhir akhirat dan dia bisa kemana-mana, bahkan ke alam malakutnya Allah subhanahu wa ta'ala dan hukum ini amun fi jami'i arwahil mu'minin wong-wong sing beriman nyawane jadi bisa kemana mana makanya saya ceritakan tadi di awal nek iso rendi-rendi kadang iso marani Gus Jul lah dimbeni kayak Mbah Basir misalnya kan beliau min, min, ulama min aulia illah cukup-cukup marani Gus dalam mimpi bisa atau Gus rakroso ora bisa ini foto model apa kok ya <laughs> bisa bisa itu bisa karena hukumnya berbeda berbeda apalagi itu napa rohe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih anu ya, lebih luas jangkauannya Mau <tuh> beliau rahmatan lil alamin beliau itu pimpinannya sayyidul anbiya wal mursalin pasti punya hak prerogatif visanya kemana mana kan ibaratnya ibaratnya paspornya itu bisa kemana mana roh itu punya paspor kasane nek, nek rohe juli delok-delok adab kubur apa nikmat kubur nek nah, adab kubur iki neng kuburan ae paham gini <tuh> terus bahkan imam suyuti sendiri imam suyuti sendiri juga pernah uh, menyatakan mungkin gini kayak oke okay, gak masalah kalau mau lidahnya cuma satu tempat kanjena fir hadir di satu tempat itu tapi naik pas malam maulid tanggal rolas khususnya mau lihat dan ngegini berapa ribu tempat kan sekali waktu terus kan hadir nabi ada sindi ini <laughs> pertanyaan bodoh kenapa bodoh karena yang ditanyakan itu roh ji jiwa jiwa itu bisa dirasakan semua yang ada tanpa yusiku mau kayak gambar emotikon ngambung dok gini Australia kayak bisa dirasakan dua orang berbeda di, te di tempat yang Berbeda. beda kok sama aku. Kok sing sing gayangmu nek Australia kuwi ning Bejen. Ha, nah, iki gayangmu ngirim-ngirim gambar emotikon ngambung. Kowe ngrasakno ngambung apa ora? ngerasa ngrasakno iki ngrasakno diambung ora? Ono ngrasakno ngambung ta Tempatnya berbeda ndak, waktunya berbeda ndak? Yus koyo ngene iku, Apa meneh ro. Sama iki malah mejeni. <laughs> nah, maklum gos, ngantuk Gus Paham ya, Imam Imam Suyuti mengibaratkan rohnya Rasulullah itu bagaikan matahari, matahari, matahari itu sekali sekali muncul bisa dilihat oleh banyak orang. Misal di Indonesia mawan kita itu ada tiga waktu Wita, WIB sama WIT, eh, itu kan tiga waktu berbeda, tiga jam yang berbeda berbeda. Mataharinya sama apa? Beda. bodoh Nah, mataharinya sama. Maka dari itu jangan aneh kalau rohnya para wali, para nabi, orang-orang mukmin itu bisa seperti itu. Ini keterangannya Imam Suyuti di dalam syarahnya beliau terhadap Sunan An-Nasai. Dan begitu juga ini dalilnya berdasarkan peristiwa Isra' Mi'rajnya Rasulullah SAW. Di riwayat Isra Mi'raj Rasulullah mengyata, bercerita bahwasanya di Baitul Maqdis beliau menjadi imam salat makmumnya para nabi di antaranya ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi nabi, -Nabi penjaga, penjaga langit ya, Tapi ketika mau nggak langit yo ketemu nabi nabiku itu. Sing bener sing ndi? Sing bener sing ndi? Yo bener kabeh. Yo bener kabeh apa? apalagi roh itu tidak terikat oleh dimensi waktu, tidak terikat oleh dimensi tem, tempat pun. Paham ya? Sekali lagi kalau mahalul qiyam itu gerakan merasakan kehadirannya kanjeng kanjeng Nabi. Kok di ini sampai mahalul qiyam sampai betul-betul bisa melihat ruhaniahnya Rasulullah itu bisa mungkin ter terja, terjadi. Tapi yakin karena beliau-beliau mempunyai hak prerogatif untuk bisa hadir, untuk bisa menyaksikan menyaksikan majelis-majelis muli mulia. Maka di mahalul kiam itu memang banyak orang yang bisa menangis ketika mahalul kiam. Kenapa? Orang-orang jenabi nabi nih, tapi so ngerasa no rawe anjen nabi. Itu itu apa namanya harapan ketika mahalul kiam dibacakan. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi, bi barakatihi fit ini. amin. Asyraqa wasmlatta utawa was muncul was meletak asyraq, was muncul letak padang al apa alam semesta al apa alam semesta ibtihajan kelawan bunga ibtihajan kelawan bunga bunga yang disertai gerakan tidak kontrol biwujudil mustafa ahmad sebab wujudik Ahmad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wali ahli al-kauni lan iku tetep keduwe penduduk alam semesta. Wali ahli al-kauni lan iku tetep keduwe penduduk alam semesta unsun utawi rasa ayem. Unsun utawi rasa ayem wasururun lan rasa bahagia wasurulunan lan rasa bahagia qad tajaddad ai qad tajaddada uh, kang apa qad tajaddad kang teman-teman was anyar terok teko apa unsun wasurur qad tajaddada kang was teko anyar teko apa unsun wasurur kata beliau sekarang saatnya alam semesta menjadi terang benderang berbahagia semuanya karena apa biwujudil Mustafa mustofa Ahmad karena lahirnya Nabi Muhammad S.A.W alaihi wasallam yang memiliki sifat al mustofa dan bukan karena sudah lahir maka li ahlil kauni unsun wasururun qad tajaddad maka semua penduduk bumi semua penduduk yang meng, yang tinggal di alam semesta ini semua merasakan kenyamanan, semua merasakan kebahagiaan kota jadat yang selalu rasanya baru. Alhamdulillah betul. Jadi walaupun kejadian kelahirannya Rasulullah itu cuma sekali, tapi kebahagiaannya rasanya itu selalu ba baru. biasanya sampai kan beda Kalau ada ada sesuatu baru, misal HP baru, mobil baru, Ini kan kebahagiaannya kan berangsur-angsur akan hi. Ilangih nah, taboten meneh nek bungke tambah tambah gregetno belembung baterai rene kira. Eh, <laughs> e. HP-ne Sing awale di di apa disayang-sayang nek kok kudune kaya Quran. <laughs> Iku kan bahagia di awal, mulai ngehang, kak kan ka video sing rak genah. Nah, mulai mau emosi itu kesan sururun tapi tidak tajada tapi kalau kelahirannya Rasulullah walaupun cuman sekali kejadiannya tapi kebahagiaan untuk semua orang yang di alam semesta itu selalu rasanya baru makanya jangan aneh ketika malam maulid malam rolas itu gak ono wong sing Allah bosan ah tahun ngarep gak usah maulidan ono ta ono ngono yo ora tahu kerungune sampeyan apalagi yang dilahirkan ini Rasul Rasulullah. Makanya ya, kalau kita ngomong sama Rasulullah rasanya seneng terus. Gak bakal bosen. Kaya Quran. Uh, kalamun qadimun la yumalu sama uh, Quran itu kalamnya Allah yang qadim yang tidak akan pernah dirasakan bosen ketika mendeng mendengarnya. Begitu juga Rasulullah. Kalau kita mendengarkan cerita-ceritanya Rasulullah harusnya harusnya itu jangan bosen. Seneng harusnya. Fatrabu mongko apa oh ya At luwih parah daripada ibtihaj. Kalau ibtihaj ini tadi kebahagiaan yang diiringi dengan menghias menghias ruangan dekorasi. Kalau fatrobu itu lebih kegerakan Anda. Jwingrak jingrak. Fatrobu mongko jingrak jingrak oh, sapa sira kabeh. Hmm, tak cetakno ae. Eh. Fatrobu mongko padha jingrak jingrak oh, sapa sira ya ahlal masani wong-wong kang ahli Al-Qur'an Al-Mathani. Ya sapa sih dimaksud berarti umatnya Kanjeng Kanjeng Nabi. Semua umatnya Kanjeng Nabi itu Ahlul Mathani. Karena mereka juga kedapat, kedap kedapatan atau diwajibkan untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya al Mathani ho pira-pira wong kang duweni Al-Qur'an fahazarul yumni. Mongko utawi Hai uh, kicauan manuk kang penuh Barokah Fah, Hazarul Yumni Mokok utawi kicauan manuk kang penuh Barokah roda iku, uh, berkicau apa? Hazarul yumni. roda iku berkicau apa Hazarul Yumni roda iku berkicau apa Hazarul Yumni Wastadi ulan padha amrih pepadang sapa siro kabeh wasta ulan padha amrih pepadang sapa siro kabeh Bimalin kelawan kaendahan Bijamalin kelawan kaendahan Bija wastadi ulan amrrahih pepadang sapa siro kabeh Bijamain kelawan kaendahan sifate fapo kang ngungkulio Jamal? Faqa kang ngungkuli apa Jamal fil husni ing dalem kebagusane ai faqa tafarrada fil husni sining ngono fil husni ing dalem kebagusane tafarrad suwiji apa Jamal tafarrada suwiji apa Jamal maka kata beliau Habib Ali kalau alam semesta saja dan para penduduknya merasa bahagia Fatrofu Wahai kalian umat Muhammad yang memiliki al, -Al Quran, ahlul al itu adalah sebutan lain dari al, -Al Quran, yaitu surat-surat uh, dari Al Quran yang kisarannya sekitar uh, kurang dari 200 ayat, kurang dari 200 ayat. Yo, sahabat Dani Pak ini kan kurang dari 200 ayat nih, kebanyakan itu termasuk al mathani. Dikatakan al mathani yang kedua karena mereka surat-surat ini kebanyakan berada di tengah-tengah Al-Quran. Sebagai sampai satu, paling hitung puluh, sangang, sangang puluh, kayak surat, bako, uh, surat Yasin itu termasuk bagian dari Matani 70, berapa? Tiga. Atau semua inna patahan itu termasuk Matani. Jadi, kata beliau, wahai kalian umat Muhammad yang mana uh, mendapatkan Al-Quran berkat nabinya. Fatrobu, jingkrak-jingkrak kalian. Uh, wah ini parah. Ini, gitu iki nek diarani orang ongejan tapi dalam dunia tasawuf wah, gimana dunia tasawuf di dalam dunia tasawuf gerakan-gerakan yang kita lakukan subhanallah ilah, Allah, itu bagian, bagian bagian dari atorbu at Bu gerakan-gerakan yang uh, menunjukkan ekspresi bahagia oh iya Loh, para sahabat juga seperti itu ketika saat uh, mereka uh, idul fitri Kemudian ada beberapa sahabat yang memainkan tarian pedang di dalam masjid Nabawi. Apa Rasulullah melarang? Tidak, hmm, membiarkan. Itu bagian dari keba kebahagiaan. Begitu juga, kalau tidak salah. Dikatakan beliau eh, mendapatkan kabar bahagia dari Rasulullah. jingkrak jengkrak-jengkraknya masjid Nabawi ya kan jenabi juga nggak nggak protes nggak mengatakan wah oh, haram itu nggak punya toto nggak bisa ya, seperti yang saya katakan kemarin ketika ada dua orang yang LDR yang ketemu kepleset kepleset tetap jingkrak jingkrak tetap sen tetap seneng kayak kelas ketemu ya maka tapi jingkrak jingkraknya orang-orang seperti uh, kita ketika mahalul kiam seperti ini berbeda makanya ada yang saling pegangan tangan tangan diangkat ada yang sampai mencolot mencolot itu, no, ketika majudup temenanan, wah, mencolot mencolot, <tuk> tapi orang ano sing kok <tuk> anu. Iku iku pasti pasti kalau beda, ya. bukan kelotean apa terbangan tapi bukan tak aneh dangdutan ya. ini kok, gitu. sama-sama aktor bu tapi tidak bermakna itu ya, tidak bermakna, paham ya? Jadi sah 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 saja kalau kita berbahagia ketika baca zikir uh, atau baca sholawat atau mahalul qiyam kemudian ada gerakan-gerakan yang menunjukkan ekspresi bahagia itu tidak masalah asal tidak frontal ojo oh, wong biduan jogat joget ojo mahalul qiyam kok biduan Wih, kemudian tari zafin tari zafin kemarin saya belajar uh, apa, uh, belajar tari zafin sama Ustadz Sofi dan kemudian lihat tutorialnya itu juga bagian dari atorbu asal bahagia kan, kan Sampai mungkin pernah lihat Habib Umar bin Hafidz dan para habaib yang lain sambil gandengan tangan. Ini ada lagu Ya Rasulullah Salamun menarik kan gerakannya khusus itu, ya enggak Itu bagian dari aktor bu. Terus ada, wah Habib kok joget. enggak enggak Itu bagian dari rasa bahagia. Makanya sah-sah saja kalau kita rasa bahagia mengekspresikannya dengan gerak gerakan. Sing penting orang, -orang front frontal atau apa menghi menghina kayak mau halu kia menginangi ini Cuk, orang masuk berbahagialah kalian wahai umat Muhammad yang mendapatkan Al-Qur'an fahazarul yumni ghorrat ketahuilah bahwasanya burung-burung keberkahan sedang berkicau itu artinya kalian tuh seakan-akan uh, napa kalian itu ber, ber, uh, menggerakkan tubuh kalian mengiringi kicauan bu, burung karena diriwayatkan ketika Rasulullah SAW dilahirkan itu semua hewan-hewan juga bersu bersuara sampai manuk juga seperti itu manuk-manuk. Nah, nah, tapi di sini Hazarul Yumni al Yumni itu al arti secara harfiah itu dari kata yaminun ya. Yamin al Yumni itu artinya barokah. Nah manuk barokah gimana manuk model apa? <laughs> ini dulu saya pernah tanya sama uh, yisa, yang tua saat Allahyarham itu hanya ungkapan Gus kata beliau itu hanya sanepan bahwasanya uh, koyok koyok keberkahan nih ku koyok burung yang selalu berkicau oh berarti keberkahannya kelahirannya Rasulullah itu selalu aba, abadi selama berkicau atau kita mem, mem, memperdengarkan nama Rasulullah memperdengarkan cerita ceritanya Rasulullah maka kita sebagai umat Muhammad berhak untuk bahagia. Walhamdulillah Alhamdulillah, berarti ajaran ini kan Nabi masih ada. Oh, kiamat ijadah. Singgut singgut diurak rafi rapi tenang oh. Kiamat ijadah, anggota sampai mauli mauli Paham hmm. ini? Kemudian was tadi jamalin dan ambillah eh, apa ya pepadang. Ambillah eh, cahaya untuk diri kalian dengan menginduk pada keindahannya Rasul Rasulullah. Jadi keindahannya apa? Keindahan akhlaknya, keindahan ilmunya, keindahan ajarannya. Itu kita ambil, kita terapkan pada diri kita. Cara membuat diri kita ini terang dengan keindahannya Rasulullah itu dengan cara il ilmunya, ajarannya kita terapkan. Mungkin oh, jenis Nabi itu kan indah secara fisik. Apa bisa kita meniru keindahannya Rasulullah secara fisik? Oraiso. Oh, Tapi kalau akhlaknya? Bi bisa. Kalau ilmunya? bisa, ajarannya bisa. Ini yang dimaksud was tadi, itu seperti itu. Ambillah ajaran-ajaran keindahannya diterapkan pada diri kita. Karena keindahannya husni Keindahannya itu tiada tara. Satu-satunya dan tiada ada bandingannya. Oh, tidak ada ban bandingannya. Walanalan iku tetap kedua kita. Walanalan iku tetap kedua kita. Al-Bushra utawi kebahagiaan. <tuh> al bushra utawi kebahagiaan bisa adin kelawan rasa bahagia, Sami. Bisa adin kelawan rasa bahagia laisa yan kang ora bakal entek apa saat. Laisa fat kang ora bakal entek apa saat. Hai suutina ing dalam nalikane den paringi sopo kita saytu utinang ing in dalem nalikane den arengi utawa den tekani sapa kita ataan ing peparing ataan ing peparing jamaah kang ngumpulake apa ataq jamaah kang lagi apa ataq al fakhral muabad ing kebanggaan kang abadi al fakhrul muabbad ing kebahagiaan kang abadi wahai umatnya Muhammad umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketahuilah bahwasanya kebahagiaan sebab kelahirannya Rasulullah ini merupakan sa'din mustamirin laisa fat, merupakan kebahagiaan yang tidak akan pernah habis tidak akan pernah habis karena secara logika kelahirannya kanjeng nabi itu diawali dengan rahmat dan ditutup dengan rah rahmat Kok iso ora entek Awak dhewe sangat sangat patut untuk bersyukur berapa banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada kita umat-umat yang gurem ini daripada umat-umat yang terdahulu. Orang-orang dulu Masya Allah hidupnya bisa ribuan tahun, ratusan tahun. Awak dhewe umur sudah 70 tahun. Akeh maksiat izin untuk siapa? Siapa? Kita mboten. Sampai Kanjeng Nabi ora ridho nek ana umate tenggene bundi nera nrakah direwangi ngenteni mlebu swarga paling keri. Ora ana sing wani geger iku mangke tenggene akhirat. Jeneng ora buka-buka pintune kesuwen, ora ana sing si ngono ora Masih iku Nabi Adam, Nabi simbah-mbahane ora wani muni ngono iku. Ngenteni awak-awak sing Tenggine neraka Makanya kata beliau, kelahirannya Kanjeng Nabi merupakan hakikat kebahagiaan yang selalu ada abadi dan tidak akan pernah ha habis. Kenapa haytu utina ataa? al fakhr abad? Karena kita telah diberikan sebuah uh, anugerah yang sangat agung yang mengumpulkan semua kebanggaan-kebanggaan di dunia ini yang abadi. Jadi kalau kita para umat-umat terdahulu nggih mensombongkan nabi-nabinya. Misalnya misale nabi eh, umat Nabi Isa, oh, nabi ku iso nguripno. Nguripno wong mah mati. Kalah nabiku ku iso nyafaati umat Nabi Isa. Jawab oh, tak ngene. Oh, nabiku, ku duwe onto sing metu saka watu. biasa wae, sing iso nyafaati kuwe ku sapa? kono Kalah Kala, kabeh. Karena beliau punya apa? Syafaatul Uzma. Syafaatul Uzma. Ko oh, nabiku misale apa neh? Nabiku iso gawe kapal. Alah biasa wae gawe kapal. Lu uh, kapal paling gedhe utawa oh nabiku umure ribuan tahun, nabi mung suwidak 3 tahun orang oh, masalah, tapi ketika ning gene Palestina Isra Mikraj, sing dadi makmum sopoh si dadi imam sapa? Oh, nggene no, dadi semuanya kalah. semuanya kah? kalah. Malah saya ingat ceritanya si, si Abdul Qadir Jailani ketika ada mantan Nasrani berdebat sama orang muslim. Berdebat yang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu lebih unggul daripada kanjen Nabi karena mukjizatnya apa? Isa ngurep wong no, mati. Ketika sudah mentok kalah akhirnya wadul sama si Abdul Qadir Jailani. Si Abdul Qadir Jailani ketemu sama orang Nasrani tersebut. Uh, eh, Nasroni, Nabi mu kena ngurep wong, wong mati itu dengan kata apa? Uh, katanya, Bismillahirrahmanirrahim, bi idnillah. Eh, ya orang mati, berdirilah kamu dengan izin Allah. Allah. Icik gantung gusti? Allah. Dela al, Nek aku wang, wang mati sing paling tua dok kene. Dengan kata-kataku sendiri. kira-kira iman Iya. Iman. Golek makam sing paling tua. Akhirnya no makam sing paling tua dan makam sing uh, bekas biduan ya kasarane ngoten bekas biduan tukang nyanyi akhirnya muniku bi idnillah ra nabimu Berdi, uh, bangkitlah kamu dengan izin Allah kan ngono nabi Isa nggih nggih rungokno rungokno kupingmu jembrengno kum bi idni <laughs> eh wong mati nge, apa tangi dengan izin saya akhirnya tangi nyanyi-nyanyi terus dikon mati meneh <laughs> eh Terus dia terus mati 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 nih, mati nih, terus mati, mati, mati. Mati, mati Akhirnya, akhirnya Syah Abdul Qadir Jailani i kita lagi aku putu ning kanji Nabi, lah pemenih Nabi i kita lagi aku putu ning kanji Nabi, lah pemenih Nabi, Nabi nih. Akhirnya nge nge sendika kalau tak derek ajarannya Nabi Muhammad. Dan saya kemarin pernah uh, mendengar sebuah cerita yang diposting sama Ustadz uh, Sopo Jendengen. Pokoknya Habib Ali, Alwi, Habib Alwi, Al-habsi, itu cerita. Beliau punya ayah, namanya Habib Ali Al-Habsi, termasuk. Uh, berarti, monakan ponakan ya, ponakannya Habib Anis. Eh, cucunya Habib Anis, saya, cucunya Habib Anis. Kemudian, suatu saat Habib Ali itu punya, uh, punya foto. Fotonya itu fotonya Habib Abdul Qadir, Segaf Abdul Qadir Segaf Wali kutub yang ada di Jeddah Teduh, gitu. akhirnya beliau pengen men, apa, mencetak foto tersebut eh, di sebaik-baiknya. Dan yang punya fotokopi yang bagus itu cuman Cino, delalah. Cuman Cik, Cino dibawa foto itu ke sana. Cik, tolong ya Cik, iki foto di di orang ora moci, Cik. Orang acik juga bukan. ora Orang kek juga, orang singkek, orang suka, Cik tolong ya cik foto ini di, eh, dibuat sebagus-bagusnya warnanya dibagiin bagus dan figura yang sebagus-bagusnya tiga buah tiga tiga buah oke okay. nanti ya tiga hari lagi yo. Oh, ya uh. dan kebetulan yang Cina ini orang Konghucu kemudian setelah tiga hari Habib Ali yaitu abahnya Habib Alwi Al Solo rawuh lagi ke tempat eh, uh, apa tukang fotokopi mau akhirnya dengan gopoh-gopoh sing, du, sing duwe Uh, toko melayu melayu Pak Ali, Pak Ali, ada apa? Ini yang dua bayar gak apa-apa. Tapi yang satu mohon. Saya minta ini. Loh kenapa diminta? Saya pengen taruh foto ini di tempat uh, foto Tuhan saya. Jadi di sini Kang punya pangeran, Mbah-mbah tua pakai tongkat jenggot. Tongkat dan ono itu. Terus pengen, saya pengen ganti foto Tuhan saya dengan foto ini, orang ini. Loh. Loh, ada apa ini? kok tiba-tiba seperti itu, tenang untuk Pak Ali nanti saya bikinkan gratis yang dua ini bayar tapi saya minta ini, satu Loh. Terus, terus akhirnya, sebenarnya ini ada apa? Oh, saya saya pengen nyetak foto kok malah sampai malah jaluk foto ini degini, ini pajang panjang begini panggungan pengeranmu ini piye ya? arbok datiknya pengirahan apa apa ya? kasarannya, pengirahannya ganti akhirnya enggak begini Pak Ali, pas kemarin saya menerima foto itu kan bungkusan, saya tidak tahu Ketika saya buka, itu wajah teduhnya membuat saya gemetar Pak Ali. Langsung di dalam hati itu merasa tenang, rak duit-duit itu tenang, duit-duit Alhamdulillah. Kasarannya ngono, loro yo tenang, sehat yo tenang. Kayak tidak ada susah kalau sama foto ini, melihat pandangan orang ini. Ini orang siapa Pak Ali? Itu itu wali, itu ulama kami. Terus agamanya apa ini Pak Ali, orang ini? Agamanya Islam tolong jawab yang betul Pak Ali. Ini apa? Jangan-jangan ini Rasulullah. Muhammad itu Nabi Anda. Eh bukan. Ini bukan Rasulullah. Rasulullah lebih gandeng daripada ini. Masa? Rasulullah lebih teduh daripada orang ini. Apa ya betul? Betul. Rasulullah itu tidak bisa difoto. c Rasulullah itu tidak bisa digambarkan kegantengannya. Tidak bisa diungkapkan bagaimana beliau itu sempurna fisiknya. Tidak bisa. Nah, ini siapa? aku ini baru cucunya. Lu cucunya aja seperti ini. Bagaimana dengan nabinya? Tolong Pak Eli, saya di apa di, uh, diresmikan untuk bisa masuk Islam. Masya Allah. Baru kayak foto masuk Islam. Ya foto ini wali kutub ya. Itu benar. Foto ini wali kutub. Ya Allah. Ya Allah. Wali akrami. Oh no, itu dulu jajal di, eks, di eksperimen kita kita jual banyak payu ora ya Allah sampai-sampai seperti itu ndak perlu ngomong ndak perlu banyak bicara nggak perlu apa-apa ternyata hanya lihat fotonya mawon bisa masuk is Islam ya inilah karena kurang masuk akal ku kata untuk memasukkan Islam jadi kan Nabi itu punya punya banyak cara untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada orang oh, orang. Jadi sing mau lihat foto nih foto nih gue, iso 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 Islam. Apa mana nih ketemu kajen Nabi sing asli. Uh, makanya jamak Hai itu utina al benar 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 bahwa Rasulullah itu anugerah terbesar bagi kita karena semua keba kebahagiaan kebanggaan itu ada pada diri Rasul Rasulullah lebih syukurnya lagi kita menjadi umatnya Rasul Rasulullah ora repot. Fali Robbi monggo ikut tetap kedua pangeran Engsun Falih robbi monggo iku tetep keduwe pangeran ingsun kullu hamdin utawi <laughs> sekabehane puji rahamdi mahti hamdi, <laughs> kullu hamdin uh, utawi sekabehane pujian jalna maha agung sapa robbi <coughs> jalna agung sapa robbi ayah sura ing yenta ngringkes ayah sura ing yen ringkas hu ing hamdin ayah sura ing yen ringkas hu ing kullu hamdin al addu apa itungan al addu apa itungan idhabana habana krana was ngrung kepi iz haba krana was kepi <coughs> ngliputi ngrung kepi na ing kita Idh, uh, idhaba Nah, krono wis ngrungkupi sapa Robi na ing kita ngoten. Haile Robi. Idhaba krono wis ngrungkupi sapa Robi na ing kita biwujudil Mustofa al-Hadi Hadi Muhammad kelawan lahire al-Mustofa al-Hadi Muhammad. Maka karena kita sudah mendapatkan begitu banyak sekali anugerah yaitu wujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau Fali Rabbi kullu hamdin jalla surahul ad. Maka segala bentuk pujian, segala bentuk uh, apa, penghambaan, segala bentuk rasa syukur itu hanya patut untuk diberikan atau dipersembahkan kepada siapa? Tuhan. Yang mana bentuk pujian ini tidak bisa dihitung, tidak bisa di uh, dipilah dan pilih. Orang iso, piro bentuk pujian gak iso karena apa yang diberikan kata beliau ilhaba Nabi wujudin Mustafa karena apa yang diberikan kepada kita yaitu berupa kelahirannya Rasulullah itu lebih besar daripada rasa syukur kita rasa uh, apa uh, pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi pinter-pinter awak kita bersyukur kepada Allah tetap ijek menang nikmati Gusti Allah untuk kita Ya Rasulullah, duh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan sugeng rawuh. Ahlan sugeng rawuh bika. Kelawan panjenengan. Ahlan sugeng rawuh bika kelawan panjenengan inna sak temen kita. Inna sak temen kita bika kelawan sebab panjenengan Inna sabtemeni kita bika sebab panjenengan, Nus'adu iku dan gawe seneng sopo kita. Nus'adu iku dan gawe seneng sopo kita. Nah ini sudah mulai khitab kepada Rasulullah. Ya Rasulullah selamat datang. Monggo binara. Rasulullah ini kayak Berarti kan Habib Ali mengajarkan kita, betul-betul merasakan kehadirannya Rasulullah. Rasulullah karena mungkin tidak semua orang bisa merasakan Rasulullah ketika mahalul mahalul qiyam. Maka hendaknya kita juga mengolah rasa, mengolah hati. Kalau kita baca pasal fasal seperti ini diresapi artinya, diresapi artinya. Ya tergantung beda-beda ya. Kalau di sini biasanya kalau sudah in ketika kun syafi'an sama. Pokoknya e, ono oh kosida ada ada bait yang membuat kita langsung klik dengan Rasul Rasulullah itu perlu bin Nopo keluar dari majlis membawa Nur Muhammad Muhammad membawa cahayanya Rasulullah di dalam hati kata Habib Ali berbicara sama Rasulullah ya Rasulullah selamat datang uh, monggo binara sungguh kami merasa, selalu merasa bahagia ketika ada di samping jenengan kami selalu bahagia sebab hal-hal uh, yang berkaitan dengan panjenengan terus wabijahi si sandi wabijahi, nah ini mulai dongo, jadi ahlan itu semua segedap karena sudah hadir, maka yang yang baik itu mau coba dongo, dongo, dongo ini apa, ora dongo, dongo dongo sing aneh, kita perhatikan ketika Rasulullah sudah hadir, maka kintanya apa, Wabijahihilan hilan kelawan eh, uh, jenabi. Wabijahihi lan kelawan pangkatikan jenabi ya ilahi doh gusti wabijahi hilan kelawan panggatikan panggat kanjeng Nabi ya Ilahi duh Gusti jud muki paring kalomanan sinten panjenengan jud muki paring kalomanan sinten panjenengan waballigh lan mugi numekaaken panjenengan Wabalik lan muki nu panjenengan. panjenengan kulla maksudin engsetoyo tujuan kulla maqsadin ing sedaya tujuan wahdilan mugi paring hidayah panjenengan wahdilan muki paring hidayah panjenengan wahdilan mugi paring hidayah panjenengan na ing kita nahja sabilihi ing sesuai ing ngepasi ngoten ing ngepasi dalane Rasulullah <coughs> nah jasa pilih yang ngepasi dalane Rasulullah kai bihi kai ai kai nus aduan nur syad bihi kai nus ad supaya kita den bahagia ake so, kai nus ad supaya kita den bahagia ake wanur syad lan den, paringi hidayah wanur syad lan den, paringi hidayah bihi sebab kanjeng nabi bihi sebab kanjeng nabi sebab ai sebab barokah eh, kanjeng nabi <coughs> Robi doh gusti <coughs> Robi doh gusti balik mukino meka akep balik mukino meka akep na ing kita na ing kita bijahihi kelawan pangkatnya kanjeng nabi pi kelawan pangkat e Kanjeng Nabi numeka akere khaira maq'atin ing sak bagus-baguse panggenan khaira maq'atin ing sak bagus-baguse panggenan fi jiwarihi ing dalem sampinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <coughs> fi jiwarihi ing dalem sampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika Rasulullah sudah hadir ya, ini kalau kita ketika kita sudah merasakan kehadirannya Rasulullah di tengah-tengah majelis kita secara apa? Ruha, ruhaniah, bukan secara jasad, ingat-ingat. Kalau kita sudah merasakan itu, itu termasuk makomul ijabah, makom mujabud dakwah, makom-makom ketika doa-doa kita sudah mudah untuk disembadani gusti Allah. Soalnya kita punya hubungan sama Rasul, Rasulullah. Maka patut di saat-saat seperti itu kita memanjatkan doa. Dan di sini kita diajarkan sama Habib Ali dongone niku oh jomong dongo dongo sing biasa, dongo sing urusane banyak keurusan akhir akhirat. Karena di samping Rasulullah kok ngomong no donyo, pantas dah buatin. Laki ngomong karo kiai ngomong no, no jadi contoh nih. ngomong no rondo, eh Bang, sing pengen ngomong no, ngomongno donya lah kasarane. pantas ta nah, mboten? Kayak kowe sama, sama Abi. Iya, tenggone mriko anu kok dalane ngene kok wapi. Tos ana mobil wapi ngene-ngene. Pantes ta Lagi mek buya lho iki, durung-durung karo -durung Kanjeng Nabi lho. Pantes nah, ta mboten? Mboten pantes. Napa meneh disampe karo Rasulullah. Ya diomong ki ya babakan donyo iku setrum dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu besar karena di dalam hati kita ada kekasihnya Rasulullah, maka nadrohnya Allah kepada kita juga akan turun sebab adanya Rasulullah di dalam hati kita. yo aneh. Kata beliau, "Ya Allah, berkat pangkatnya Rasulullah judwa balikul maksud." Enggak spesifik. Ya Allah, berikanlah curahkanlah kepada kami ketermawananmu dan sampaikanlah kami kepada hajat-hajat kami. Kula maksud itu hajat-hajat. Simple kak. Oke, aja langsung spesifik ya Allah. Kulo pengen bucu, bucu apa, sing ha, pinter-pinter. Jadi kulo tengok mas di rumah ti orang oh, no, no, niku. Kulo nyuwun mobil apa? Orang makomis. kok jut nih maksud ya Allah sampaikanlah kepada hajat-hajat kami. Hajatnya apa? Hajat donyo, hajat akhir akhirat. Makanya ketika mbak terkiku cuma mikir Ya Allah barokah kan Nabi. ya Allah mo, kalau pengen de, de, de HP ya Allah kan rem rem regis. Uh, terus dan kemudian ya Allah ihdina nahja sabil ya Allah jadikanlah kami menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah sehingga nahja sabil sehingga berjalan sesuai dengan ajaran-ajarannya Rasul Rasulullah. Kalau sudah sesuai agar apa? Akai bihi nus'ad wa Biar kita bahagia hakiki abadi dan biar kita mendapatkan hidayah yang semest semestinya. Kemudian Rabbi balik Nabi Jahi. Ini doa yang paling tinggi. Ya Allah berkat pangkatnya Rasulullah sampaikanlah kami pada tempat terbaik di samping Rasulullah. Ini yang paling ini kan sudah ya wali. Awak Ya sampean tahu diri ya. Kita kita semuanya tahu diri. Arab jejerkan jenabi kopi. Uh, dulu dulu ada sahabat sih dan Anas guys, Sahabat atau ibnu Abbas ketika selalu ngelatih di kanjeng nabi, nabi, ngendikan, kamu selama itu wis ngelatih aku, kita jalur apa? Bukan kanjeng wah tenang nih, tak tawani, jalur apa mau tak turuti, betul kanjeng Nabi, eh ditawani Nabi nih kok omong, ini jalur opo ngomong, Akhirnya, asal kowe mrawaqotak ka fil jannah jenengiku lo nyuwun maketing swargo kalih njenengan oh duwur beneran niku delok iku, iku toh terus fa'in ni'ala ala trotis sujud nek ngono nek aku salat suwe kudu betah melu makmuman syarat e mrawaqah iku sing betah aja turu ae momo kene kaji nur sedhelok suwe ngantuk-ngantuk ngono kok asal kamu rofa kota kafil jana tahu diri lah ya iya nek tangi bengi ya turu apa tangi nek bengi tangi ngono kan ya mong pipis to ora lampo-lampo ngono kok janjane rada pinter sithik pipis bar pipis langsung ndonga ya Allah dalu niki wali-waline jenengan do sholat, do tahajudan kula nderek niate mereka al-Fatihah terus turun, lha kan ngono ya kan jenis ngono, tak tahu tau, tak tahu, itu ijazah dari saya, silahkan diamalkan jadi rak tahajudan lah tapi ganjarannya kayak wong tahajud sing paling ndek nabi bukan paling orang ora tahajudan. Tapi yang mau tahajudan kok pipis kan malaikat bingung lho. Iki tulisannya pipis Gusti, tapi ganjarannya tahajudan. Tapi pipis Gusti mboten Ya Allah, ya Paham ya ketika sama Rasulullah itu yang patut dibicarakan ya, bukan hal-hal yang sifatnya dunia duniawi. Makanya para wali itu senang sekali kalau mereka meninggal lepas dari dunia kumpul ya sama kanjeng nabi nah awak dewi kau kembali awak dewi iso panjang umur sehat walafiat ya. ya karena kita mungkin belum sampai makom itu ya jadi emper kalau mereka seperti yang saya sering katakan tentang kosidah ya nafsu tibi bili ke ya ainu kori ayuna itu kan kosidah untuk merindukan kematian karena setelah mati bertemu sama rasul rasulullah lah kita makam syariat rasa aneh-aneh karena taman nilmot itu haram kan kan dalam syariat seperti itu mengharapkan cepat mati itu haram ya itu kelahiku kena wali-wali kan oleh ya wali coba bahas makam di atasnya syariat yang ditemuni jelas kajang nabi lah kawe mati ditemui sapa eh ya, ayo wali akram ya Allah ya tapi bagaimanapun memang Rasulullah itu bisa dijadikan wasilah untuk hajat-hajat dunia kita bisa. Tapi rasanya buatan man, pantas. Ini Habib Ali mengajarkan seperti itu. Bisa apa Ya bisa. Ceritanya banyak kok masalah orang-orang yang mendapatkan syafaat pertolongan di dunia dengan barokah dunianya. Jadi ada orang namanya Utsman bin Hunayf, dia, gitu. dia buta. Dia buta, Terus kemudian matur sama Rasulullah, ya Rasulullah saya selama ini buta. Terus kan jenis Nabi, disabar ya disabari aja itu HP. Makom sabar itu lebih baik. Udah jenis Nabi, kersane kalau saya ke sholat jamaah, kersane kalau orang repot wong. Jadi ini harus ngono, takwai resep, sholat hajat, kemudian ya Rasulullah ini atawassalu bika ila robbika fashfa' fashfa'li awgamakol. Ya Rasulullah ngono resep ya Rasulullah sesungguhnya saya bertawasul dengan panjenengan agar panjenengan berdoa kepada Allah maka tolonglah saya. Iku akhirnya sembuh. Ya seperti itu bisa tapi kan sahabat kan beda dengan kita. Mindsetnya sahabat nek waras, aku nek rak wuto meneh, iku aku sregep ibadah Dan memang terjadi ibadah bener. Lawak dhewe kan mboten ya Rasulullah pengen sugih ya Rasulullah, ora usah. Malah maksiatan ngono jawabane Ya Allah. tambah dua bait nggih wa sholatullahi lan utawi shalawate Gusti Allah <coughs> wa sholatullahi lan utawi shalawate Gusti Allah tausya iku uh, ngrungkepi utawa nutupi apa shalawatullah wa sholatullahi lan utawi shalawate Gusti Allah tausya iku nutupi ngrungkepi apa Salawatullah. Ashrafar rusli ing sak mulya-mulyane pira-pira utusan Ashrafar rusli ing sak mulya-mulyane pira-pira utusan Muhammad hmm. Tarsya Muhammad Harusnya apa? Tarsya itu fi Fi'il Fa'ilnya kan sholatullahi Terus butuh Maf oleh apa? Ash Ashrafah harusnya di sini Muhammad Muhammad dan harusnya kan gitu, cuman karena dorurot si'ir. Nah, Muhammad dan rupane kanjeng Nabi Muhammad. Wasalamun lan ugo salam. Utawi keselamatan boleh. Tadi tadi muktada. Wasalamun lan utawi keselamatan mustamirun kang terus menerus. Wasalamun lan utawi keselamatan mustamirun kang terus menerus. Ya tajad dadu, Iku anyar teko apa salam. Ia tajadat itu ikut anyar teko apa salam kulahinin ing dalam saben-saben waktu kulahinin ing dalam saben-saben waktu kata beliau diakhiri dengan sholat semoga sholawatnya uh, rahmat takdumnya Allah Subhanahu Wa Taala selalu dicurahkan kepada sebaik-baik atau semulia-mulia utusan yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu juga salamnya Allah tidak akan berhenti tidak akan uh, apa jenenge mandek dan selalu uh, uh, baru untuk Rasulullah di setiap saat. Kemudian termakwalah wahina baruzalillahillah alaihi wasallam min batin ummihi, wallahu alamu.

نسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة واجعلنا من أهل شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الدنيا والبرزخ والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته